Guys, harus tahu cara dapetin item gratis lagi nih guys ya, yaitu Sabrina Cyber Sharder keren ini guys ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke guys ya, untuk cara dapetin item gratisnya kalian tinggal mainin game ini dulu guys ya, yaitu Shopping Wars ya. Jadi kita harus cari bit dulu guys untuk dapetin, nanti kita tukerin di RB Battle guys ya. Jadi kalian mainin game ini dulu guys, nanti kita harus selesaiin misi gitu ya di Shopping Wars ini guys. Ada 3 misi ya. Oke guys, jadi di sini kalian langsung play aja dulu guys ya, kalau udah masuk ke dalam gamenya ya kalian masuk aja ya, play ya, sip. Nah di sini ini di public server ya guys ya, dan ini kita udah masuk di map Candy duluan ya. Aturan kita masuk di yang atunya lagi guys, di map yang satunya. Dan ini by the way ini kodenya susah sih guys ya, kayaknya nanti aja lah ini guys ya. Jadi ya ini rada susah, jadi nanti ya yang kedua guys ya. Oke, kita skip. Nah oke guys, di sini udah menang ya. Oke, jadi kalau udah menang gini nanti bakal ada 2 map. Nah ini guys, kita pilih block mark dulu guys ya. Untuk misi yang pertama ya guys ya, block mark ya, kalian klik aja ya kalau udah masuk ke sini, sip. Nah kalau udah masuk sini kita vote aja guys, shopping list ini guys, sip, kalian vote aja. Oke, nice ya, kalau udah kalian exit aja nggak apa-apa guys. Oke, kalian exit, sip. Oke, di sini ada juga nih, ini juga kalian pilih yang mana aja guys, nggak apa-apa ya, kalian pilih yang mana aja ya, mau basket atau car. Oke. Nah ini kalian tunggu sampai pintunya kebuka guys ya. Jadi ini misi yang pertama ya guys ya. Oke, di block mark. Oke, kalau udah nyampe sini kalian ke kiri guys, ke tempat ini guys. Nah di sini guys restroom ya. Oke, ini kalian ke sini ke toilet ya. Nah ini kalian pilih yang tengah guys, toilet yang tengah. Ini kalian klik guys sampai 5 kali guys. Oke, kalian klik ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah itu guys keluar air. Kalau udah kalian sini klik 1 kali guys ya untuk ini guys snowman udah. Kalau udah kalian balik lagi guys. Ini kalian ke atas guys. Oke, kita bakal ke tempat toilet kedua. Oke, ini kalian ke toilet 1 klik 6 kali ya guys ya. 1 2 3 bentar guys, belum. 3 4 5 6. Oke, sampai keluar air ya guys ya. Oke, mana? Nah, itu guys ya. Sip. Nah, kalau udah nih kalian klik 2 kali guys. 1 2. Sip. Nah, itu dia guys. Kalau udah muncul bacaan seperti ini udah nyelesain misi yang pertama ya guys ya. Ya udahlah. Jadi ini kita tungguin sampai mini game-nya selesai, nanti kita bakal pilih map kedua guys ya, yaitu Candy ya. Oke. Nah, ini kita udah selesai guys ya. Oke, kita tungguin dulu sampai ngevote. Nah ini guys, di sini kalian vote yang Candy Kingdom ya, kalian vote ya sampai masuk ke dalam gamenya ya. Oke, nah oke guys ya, ini kalian ini aja guys, vote lagi seperti biasa, shopping list, sip. Di sini rada susah sih guys ya, seriusan ya. Jadi ada kodenya gitu guys, kita harus klik yang warna-warni itu guys, yang tadi ya. Kita harus klik ada kodenya lah pokoknya guys ya. Oke, kita bentar guys ya, ini kita tungguin dulu sampai mulai ya guys ya. Oke oke ya, kita tungguin dulu sebentar, dikit lagi guys ya, nanti kita langsung ke kanan ya guys. Oke, nah ini kalian langsung ke kanan ya guys ya, kalian ke kanan sini. Oke, ini kodenya rada susah sih guys ya, kodenya itu kita klik yang mana dulu ya, the next day. Oke guys ya, jadi gamenya habis update dan caranya udah gampang. Sekarang kodenya sampai klik dari pojok kiri guys ya, dari merah ya, kalian klik semua guys ya, berderet begini ya. Oke, kalian klik aja semuanya guys, pokoknya dari kiri guys ya sampai ke kanan, kalian klik seperti ini guys. Nah kalian klik, sip. Oke, nah itu Candy. Lah kok gagal, kayaknya kodenya udah gampang aturan guys. Klik merah sampai ini ya. Oke, kita ulang dulu guys, merah, orange, oke, sampai terus guys, kita klik terus, pokoknya berderet guys dari merah sampai terakhir ya. Oke, kita klik sini terus. Oke, Candy keluar, sip. Oke, kita coba ini guys, kita lewatin satu yang itu tuh guys, coba kok hilang Candy-nya, gembak kali ya guys ya. Oke, ini sampai sini ya, gagal guys.
Oke guys ya, ini dari tadi gue ulang-ulang nggak bisa-bisa guys, dari pojok kiri sampai kanan itu nggak bisa-bisa guys ya. Jadi ini di sini aturan kodenya kayak gini guys ya. Karena sebelumnya itu susah guys, dan ini kodenya cuman berderet doang guys, dari merah sampai pojok guys. Oke, ini ke sini. The next day. Oke guys ya, akhirnya bisa juga ya guys. Dan sorry guys nggak kerikut tadi guys, yang ternyata itu ada caranya guys. Bentar guys ya. Jadi kalau udah kalian selesai ini, kalian ambil kunci ini dulu guys ya. Kalian buru-buru ambil soalnya ada waktunya guys ya. Oke, lalu kalian ke sini ke tempat rahasia ini, kalian buka pakai kuncian tadi. Sip. Nah, kalau udah kalian ambil pedang yang ini guys. Nah, pedang ini butuh guys untuk lawan bos. Oke, kalau udah dapet ya. Jadi kita tungguin sampai minigamenya selesai lagi guys ya. Oke guys ya, jadi tadi tuh kita karena habis update, jadi kalian harus masuk ke blok mark lagi guys ya. Yang tadi WC-WC itu baru ke candy ya. Ternyata begitu guys ya. Jadi karena gue belum mulai lagi yang blok mark, jadi nggak bisa tadi guys. Jadi tadi sebelumnya gue udah cobain blok mark, terus langsung ke candy baru bisa guys ya. Astaga. Kenapa nggak dari kemarin guys, nggak bisa-bisa, gue kira ngebug atau error guys ya. Oke, nah ini kalian kalau udah dapat kunci, kalian ke block mart guys ya. Kalian pilih block mart ya, kalau udah dapat sword yang kunci tadi ya. Oke, nah kalau udah masuk ke sini ya, kita tungguin aja, terus kita klik menu ini, kali cari sword yang tadi guys, inventory. Nah, weapon, nah ini guys, kayak sword ini kalian equip ya. Sip. Oke, kalian equip. Nah, kalau udah kalian exit aja guys. Sip. Kita tungguin sampai ini mulai guys. Oke, ini kita ambil aja yang lain, aman aja lah ya. Oke, ini kita tungguin dulu guys. Nah, yang penting udah kepake nih guys, kayak sword-nya ya. Harus dipakai, ingat ya guys ya, untuk nanti lawan bos guys. Oke, sebentar guys. Oke, kita tungguin dulu sampai kebuka pintunya nih. Oke, nah kalian kalau udah sini, kalian tinggal lurus aja guys, naik ke lift. Naik ke lift. Nah, kalian tinggal lurus aja guys. Di sini ada pintu ya guys ya. Nah, di sini wih. Oh, langsung mode ini guys. Nah, di sini kalian langsung klik aja guys kalau udah mode senjata gini. Nah, ini kalian close. Oke. Okay. Close aja, sip, klik lagi. Dan ya, itu dia guys. Kita udah masuk ke ruangan bosnya guys ya. Oke, okay, ya. Nah, ini kalau udah ini kita harus lawan bos dulu guys di sini. Oke, okay. Kalau udah kalian langsung aja guys play ya. Kita play guys. Oke, okay, nah ini dia bosnya guys ya. Oke, jadi di sini lumayan susah guys ya. Jadi kita harus nyalain lampu merah jadi hijau guys ya. Ada tiga lampu gitu guys, kita harus nyalain jadi hijau. Oke, kita bakal coba ke sini guys ya. Ke sini dulu ya. Ini rada ribet guys, nanti kita bakal dilempar sama bosnya gitu guys. Oke, lewat sini dulu guys. Sip. Kita ke sini. Oke. Kita kesini lagi. Aduh, astaga. Oke, kita dilempar guys. Dan kita ada darahnya tuh guys. Di bawah itu ada darah. Kalau darahnya habis ya mati guys. Oke, ini kita nyalain guys jadi hijau ya. Aduh, oke, nice ya. Berhasil ya, baru satu guys. Ingat ya guys, ada tiga guys, tiga lampu yang kita harus nyalain jadi hijau guys. Oke, ini kita lanjut lagi guys ya, untuk yang keduanya guys ya. Oke ya, mantap. Ya elah, jatuh lagi dong guys ya. Kalau jatuh ini kereset ya guys ya. Waduh, susah ternyata ya guys ya. 1 hour later. Oke, yang terakhir please, bisa please, darahnya tinggal dikit. Aduh, aduh kena. Eh, berhasil guys, untung berhasil ya. Darahnya tinggal dikit guys. Ini susah sih guys ya, tapi untung guys hoki tadi tuh ya. Nah, ini guys udah selesai guys. Kalau udah selesai ini kita udah, nanti kita bakal ambil beatnya dulu guys. Oke, kita close. Nah, kalau udah nyampe ruangan rahasia ini guys, kalian langsung ke kiri sini guys. Nah, ini guys yang wajib kalian ambil guys.
yaitu blue bit ya. Blue bit, purple bit. Nah, ini kalian klik aja guys sampai dapat badge ya. Kalian klik ya guys, jangan lupa ya guys ya. Karena ini nanti kita bakal tukerin di RB Battle guys untuk free item ya guys. Dan ini juga kalian ambil juga guys, lumayan guys ya, dapat sword ya, lumayan lah ya. Oke, nah kalau udah ya. Jadi seperti biasa kita langsung aja guys ke RB Battle untuk tukerin item gratis guys. A few moments later. Oke guys ya, nah akhirnya kita dapat juga guys ya, yaitu purple bitnya guys ya, dan ini masuk ke tas kita guys ya. Oke, kita buka tas dulu. Kalian harus pakai guys ya, klik bintang. Nah ini dia guys ya, purple bit yang kita dapetin tadi guys. Oke, kalian equip. Sip, kalau udah langsung aja kita ke NPC-nya guys ya, untuk tekerin item gratis ya guys ya. Oke, kalian ikutin aja guys lewat sini guys ya. Oke, lewat sini, lurus aja. Nah, kita udah nyampe sini. Di sini kita harus masukin kode dulu guys ya. Bentar guys, gue lupa ya. Nah, ini guys kodenya guys ya. Nanti gue bakal tulis aja guys ya di sini di bawah ya. Oke ya. Kalau udah kalian enter aja. Nah, udah kebuka guys lift-nya. Langsung kalian naik ke atas lift. Sip, ini kita tungguin sampai naik ke atas guys. Sip. Nah, di sini kita harus parkour dulu guys ya, sebentar ya. Kita parkour, parkour. Aduh. Nah guys, kalau udah kalian lewat sini ya guys ya, seperti biasa ya, kalian cari NPC-nya guys, nanti kita harus tanya ya. Oke, lewat sini. Aduh, nabrak. Oke, lewat sini guys ya, sampai ketemu NPC. Nah ini dia guys NPC-nya. Kalau udah kalian klik aja guys ya NPC-nya ya. Sip, kalian tanya. Nah itu dia badge-nya guys. Kalau udah dapet badge-nya, kalian udah dapetin item gratisnya guys ya. Jadi seperti biasa kita langsung cek di avatar kita guys ya. A few moments later. Oke guys ya, jadi itemnya ada di aksesoris, terus ada di bag. Nah ini dia guys ya, item dari Sabrina ya. Oke, kita coba lihat guys. Nah ini dia guys ya, mantap sekali ya, keren guys itemnya ya, tapi susah sih guys ya dapetinnya ya. Oke guys ya, jadi seperti itu ya guys untuk dapetinnya, jadi buruan kalian dapetin ya guys ya. Oke, mantap ya. Dan by the way, item ini bisa digabungin sama item yang sebelumnya guys ya. Oke guys ya, jadi kayaknya sih videonya sampai di sini dulu ya. Jadi ya, terima kasih semua yang sudah nonton. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya guys. Like, comment, and share guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!